Pak. Dari anggota di Treskrim Um melaksanakan kegiatan. Kemudian pada saat melaksanakan kegiatan pukul 23.10 WIB tadi malam menemukan orang yang bukan pasangan suami istri. Kemudian setelah kita lakukan interogasi dan penyelidikan, ternyata emang bukan pasangan suami istri, seorang pejabat. Kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap perkara itu. Saat ini dalam proses penyelidikan. Lalu boleh tahu status kedua yang kita temukan bukan pasangan suami istri, Pak? Masing-masing sudah memiliki keluarga. Laki-laki sudah memiliki istri dan perempuannya atau wanitanya sudah memiliki suami. Kemudian statusnya adalah salah satu pejabat di Kabupaten Rohil untuk yang laki-laki, dan yang seorang perempuan adalah seorang PNS di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Benar Pak Dir, laki-lakinya adalah Wakil Bupati Rohil. Ya, sementara demikian. Berarti ditemukan di kamar hotel Pak Dir? Ya, di salah satu hotel di Pekanbaru. Apa nggak berpakaian lagi waktu ditemukan? Sementara demikian, masih kita dalami proses penyelidikan. Nanti perkembangan kita informasikan. Hasil pemeriksaan sementara itu ada pasangan tersebut, sebenarnya itu apa alasannya datang ke kamar hotel tersebut? Sementara dalam tahap penyelidikan, nanti perkembangannya kita tiranti. Tapi hasil keterangan sementara sih mengantarkan obat kepada si perempuan yang sedang sakit diduga saat itu. Namun demikian, nanti saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara keduanya saat ini diamankan di mana? Kita melakukan pengambilan keterangan saja terkait dengan kegiatan itu, dan sudah dikembalikan ke, sudah kembali ke ini setelah selesai melaksanakan kegiatan pengambilan keterangan, kemudian penyelidikan terhadap masing-masing. Kemudian keduanya saat ini sudah kembali, tidak di Polda lagi. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.